Selamat datang di Dapur Dina. Di sini kita bisa menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Kali ini Dapur Dina mau bikin sambal embe. Embe itu dalam bahasa Bali artinya bawang goreng, bawang yang udah digoreng. Dan bahan-bahannya simpel banget ya. Saya mau pakai bawang merah ukuran kecil, udah saya iris tipis. Bawang putih juga kita udah iris tipis. Cabai rawit dan terasi juga garam secukupnya. Biasanya ini kakak ipar saya yang ngajarin bikin kayak gini. Mbak Komang Ari. Apa kabar Bu Mang? Makasih buat resepnya. Saya selalu ingat ya dulu kalau di rumah itu di Bali, hampir setiap hari kakak ipar saya itu bikin ini, kakakku terkasih. Makasih buat ilmunya. Dan biasanya dia pakai apa tuh ikan pindang, be pindang ya, ikan digoreng gitu. Enak banget pakai sambal embe ini, cocok banget. Tapi hari ini saya nggak ada, jadi saya pakai sayur-sayuran, sayur hijau, dan ada toge juga tahu yang udah saya rebus. Jadi penemannya itu bebas apa aja yang kita suka, bisa ayam sisa semalam, ayam goreng, atau ikan, atau sayur-sayuran, bebas ya. Kita goreng bawang merahnya dulu, terus bawang putihnya, terus cabenya ya. Ini sambil nunggu minyaknya panas, saya mau hancurin terasinya ini dengan garamnya. Diaduk aja ya, dihancurin terus dijadiin satu kayak gitu ya. Ini udah hancur sesuai yang aku mau campur kayak gitu. Pas, minyaknya juga panas, kita bisa langsung goreng. Oke, bawang masuk. Kita goreng sampai kering atau sesuai selera ya. Saya sih sukanya agak kering bawangnya. Generasi kita sebelumnya itu kalau bikin bawang goreng kan kayak gini nih ya, digoreng sendiri embe. Bikin embe namanya. Kalau sekarang mah udah beli aja di Oriental Store udah jadi. Ini lumayan ya, beberapa menit gorengnya. Saya pengennya dia sampai kecoklatan kayak gini, saya suka. Tapi terserah ya, sesuai selera. Kalau menurut saya sih idealnya kayak gini. Dan kita mau saring dia. Minyaknya bisa dipakai goreng lagi untuk si bawang putih dan seterusnya ya. Udah, saya dapat minyaknya lagi, kita bisa mulai goreng si bawang putihnya sekarang. Dulu saya ingat ya, si Bu Mang itu bikinnya pakai sayur hijau dan toge juga. Dan enaknya itu karena dia yang ngadukin pakai tangan gitu loh. Lezatnya itu ada di situ, di tangan itu loh. Kata suamiku, dimakan gini aja bawang goreng sama nasi enak, katanya gak usah pakai terasi dan segala-galanya. Cantik sekali nih potongannya tuh, rapih banget ya. Ini yang motongin tadi suamiku, dia baik sekali. Kata dia gak mau potong bawang merah, katanya dia nangis. Tapi bawang putihnya dia yang potongin. Makasih mas. Ini kita mau saring juga minyaknya, terus bisa pakai goreng lagi ya. Saya langsung taruh aja di piring, apa tuh namanya, sebelah-sebelahan. Saya nggak mau campur, nanti kalau pas makan sesuai selera kita masing-masing. Siapa nih namanya? Si Mbak Cabe. Ya Be, masuk Be. Udah ya, saya nggak mau cabenya lama-lama, segitu aja udah. Nggak mau sampai kering. Udah, saya taruh di sini. Kalau yang suka banyak pedes gitu, banyakin aja cabenya ya kan. Sekarang yang terakhir adalah saya pakai minyaknya sangat amat teramat sedikit sekali ya, karena ini adalah saya mau goreng si siapa tuh namanya, terasi sama garamnya yang udah dicampur tadi ya. Ini sekedar aja, terus sekedar panas aja karena terasinya tadi itu yang saya dapat terasi yang udah dibakar ya, jadi udah siap dia. Udah gitu doang. Terus disisihin juga di sini.
Ntar kita aduk sesuai selera, ya. Inilah sambal embe. Kalau mau ya terasinya itu tadi nggak usah digoreng, jadi di apa tuh dituangin minyak panas dikit aja nggak apa-apa. Ini seperti ini. Oh, wanginya enak banget ya, bawang goreng, bawang putih goreng, cabe dan terasinya. Oh, itu wanginya Indonesia banget. Sekarang kita meracik, yuk. Ini sekarang saya nggak ada sarung tangan ya, dan lagian yang makan kan aku dengan suamiku, jadi I think it's saya pikir ya nggak apa-apa kan. Ini sayur collard dan mau pakai toge. Collard tuh apa di Indonesia? Collard itu ini apa tuh apa ya, collard itu sebenarnya idealnya pakai daun ketela, tapi saya nggak punya daun ketela, jadi tadi ketemu daun collard kayak gini. Menurut suamiku teksturnya itu kayak mendekati daun ketela ya, jadi it's okay. Terus aku mau isiin bawang merah dan bawang putih juga yang agak banyak. Ini terserah ya, suka-suka ininya, mau seberapa pedes, seberapa asin ya kan. Tapi aku nggak mau pakai, pakai dikit deh, barang 2 atau 3. Udah diaduk terus dimakan, disantap ya. Udah ya, udah cantik. Saya mau isiin cabai di atasnya. Udah, aku cuci tangan dulu terus kita icipin sama-sama. Udah ya, tadi sebelum mengaduk udah cuci tangan. Barusan habis selesai ngaduk dicuci tangan juga. Pakai garpu atau sarung tangan juga bisa, tapi kita nggak punya sarung tangan dan saya nggak suka pakai garpu karena saya dan suami saya akan makan sendiri. Kalau ada teman yang datang, saya akan aduknya pakai garpu ya, atau suruh aja mereka aduk sendiri sesuai selera ya nggak. Wow, ini aromanya luar biasa. Oh ya, kalau nggak ada terasi nggak apa-apa ya, nggak usah pakai terasi, pakai garam aja udah enak kok. Bawang goreng, bawang putih goreng itu udah luar biasa ya, digoreng tuh aromanya langsung bur wangi. Wow. Rasanya Bali banget menurut saya. Wow, enak banget, pas asinnya dan bawang gorengnya. Enak banget ya. Ini harus dicoba. Simpel banget, gak banyak makan waktu. Asinnya luar biasa. Jangan terlalu dekat sayang, please. Can you move back?